Gak usah nyanyi. Bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar, bermulut tapi tak menyapa, berhati tapi tak merasa. Keluarga Kribo. Keluarga Kodirun. Ya. Keluarga Kodirun. Tapi mohon maaf, kenapa nyanyi di sini ya? Saya malam hari ini akan ada tamu. Akan ada tamu. Tadi saya dari kejauhan, saya lebih tertarik pas begitu Anda nyanyi itu tadi. Bisa diulang enggak pas Pak Kodir tadi nyanyi? Siap, coba. Emang. Yang bagian mana? Nah, yang itu. Oke. Masuk. Bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi Anda tak mendengar. Mohon maaf, nada Anda simpang siur. Coba nadanya. Harusnya kan segitu kan? Bagaimana? Coba. Segitu. Nah, itu. Oke, mulai. Yuk. Bermata tapi tak melihat. Anda kembali lagi ke yang tadi. Aduh, Anda pusing. Tadi Anda bikin begitu. Anda bilang tadi begitu. Anda ngasih tahu sama Anda tadi. Coba lagi. Aduh. Kasih nada. Do re mi fa sol la si do. Do re mi fa sol la si do. Oke. Do si la sol fa mi re do. Anda tahu. Do re do. Da 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 di do di do do di do di do do. Oke, siap. Mulai. Bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar, bermulut tapi tak menyapa. Stop. Oke, okay. Saya akan coba mic ini ya. Bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar. Anda jangan pakai mic. Coba ya. Bermata tapi tak melihat. Bertelinga tapi tak mendengar. Stop. Cukup. Saya penasaran dengan mic ini. Coba Laura bisa nyanyi. Bermata tapi tak ber. Coba tapi pakai tak ini. Melihat. Pakai ini. Oke. Musik. Bermata tapi tak melihat. Oke. Jelas. Mic. Mic. Mic-nya salah. Berarti pakai ini aja deh. Coba yang ini. Bermata, ini benar. Oke, okay, coba yang ini. Bermata tapi tak melihat. Bisa.
benar, enggak benar, Nani, enggak benar. Tapi mohon maaf ini Wan Kodi. Ya benar. Ya, mohon maaf banget. Ini kan rumah saya. Ya. Anda bernyanyi dengan bebasnya dengan keluarga ya. Tanpa izin sama yang punya bayar, rumah. Bayar, Bang. Bayar. Ana mau izin. Bayar, Bang. Izin kemana? Kamtip. Kok kamtip? Oh, kamtip. Tidak ada tip. Maksudnya maksudnya mau ada apa ini? Anda tuh mau ada acara keluarga. Kalau Anda acara keluarga, Anda di rumah sendiri dong. Tujuan Anda kemari apa? Apa mau promosi atau apa? Ini kan Anda lagi sama keluarga. Betul. Ini anak pertama tapi terakhir. Anak pertama tapi terakhir. Ada tiga. Anak pertama tapi hidupnya terakhir. Hidupnya terakhir. Dia keluar pertama tapi hidupnya terakhir. Ini kayaknya keluarnya dari belakang. Ini dari belakang. Gak sengaja. Ini dari depan. Ini dari depan. Ini belakang. Ini belakang. Ada belakang rumah ya. Waktu dia lahiran kan Anda ngeliatin. Loh ada dua nih Anda bilang. Depan belakang. Depan belakang. Terus nih. Maksudnya apa? Anda kemarin mau promo bisnis Anda. Mau promo bisnis apa? Anda punya bisnis talent management. Oh talent management. Berarti Anda punya artis dong? Kata siapa? Oh, kalau punya talent management punya artis dong? Anda punya artis tapi Anda datang dari jauh. Dari Lebanon. Penyanyi religi. Oh penyanyi religi dari Lebanon. Dari Lebanon. Tapi mohon maaf biasanya kalau mempromosikan talentnya ya harusnya si penyanyinya itu yang nyanyi bukan keluarga Anda ya. Karena mereka itu adalah bagian dari keluarga Anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu dari tadi sudah. Begini aja. Saya belum. Sebelumnya Anda kenalin dulu bagaimana? Boleh. Boleh tapi ada nggak profilnya gitu? Ada Anda udah rekam. Mana saya lihatnya? Aduh, boleh. Adam Ali adalah seorang penyanyi religi asal Lebanon yang sudah lama berkarir di dunia musik sejak usianya 13 tahun. Musisi berusia 31 tahun ini sudah melaksanakan konser di 18 negara termasuk Australia. Meski besar di Lebanon, Adam memutuskan untuk menumpuk pendidikan master di salah satu universitas di Pennsylvania dengan jurusan manajemen televisi. Dalam bermusik, ia berusaha menciptakan musik religi yang enak didengar dan mudah diingat sepanjang masa dengan aransemen modern yang menggabungkan beberapa unsur genre musik seperti jazz dan rock. Dia ya artis manajemen dari Wan Kodir ya, dia berasal dari Lebanon. Kalau begitu kita langsung saja undang inilah dia, please welcome Adam Ali. Dia keluarga, iya. Tapi dia bingung melihat Anda. Anda ini adalah keluarga jauh. Hello, Adam. Oh, I'm Sule, how are you? Fine ya, Alhamdulillah ya. Apa kabar? Apa kabar? Baik. Baik, Alhamdulillah. Baik-baik juga. Yeah. You know, he is my manager, right? Yeah, Alhamdulillah. My brother, my brother. Your brother. My brother. Oh, nice. Nice, okay. Ini karena keluarga ya, kita persilakan untuk ngobrol bahasa Lebanon ya. Aduh, Ana udah lupa. Ana udah lupa. Katanya keluarga tadi. Jadi Ana waktu itu lahir di Lebanon, tiba-tiba Ana glinding. Gak sempat belajar. Oke, okay. Emang udah nyiapin lagu buat Adam? Ada. Ana punya nyiptain lagu buat Adam. Judulnya yang itu. Korma. Boleh. You know, I have a song for you. It's called a korma. Korma? Yeah. Okay. Korma. You want to listen? Listen. Korma, lawak, korma. Yes. Komar. You want to sing it? Dia gak tahu. Yeah. Dia tahu dia cuma Sule Mandre. Yeah. But not with that microphone. He was a singer back then. Yeah. Singer. Machine. Not anymore. Ditanya. You were a singer katanya. Yeah, I was a singer. Not anymore. Sing. Okay, this song is called Korma.
Hormaku 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 Ente gak usah nyanyi, pusing panahnya. Kormaku, kormaku bukan kormamu, kormamu bukan kormaku.